Ketika awalan sholawat wahidiyah disampaikan di hadapan para kiai, ada yang menentang. Beliau langsung berdiri kok. Kalau bisa mujadalah, itu. Mujadalah menantang beliau supaya berdebat. Seringkali didawakan oleh beliau. Dan itu spontanitas. Jadi begitu. Jadi ketika kita telah dicontohkan oleh beliau, ketika kita itu apa yang menjadi keyakinan kita, apa yang menjadi amalan kita, kalau misalkan ada orang yang, ya kita harus berani, harus berani. Untuk nyali dalam penyiaran, saya jamin sudah, nggak usah minta jaminan pada siapa-siapa, saya berani jamin. Nggak ada pertanyaan yang tidak bisa terjawab. Tinggal nyali wani apa ora. Kita dilibatkan bukan berarti kita hebat, bukan berarti kita mampu, tapi kita sudah punya keberanian untuk menyambung keyakinan kepada beliau mu'alif sholawat wa'idiyah. Pengamal wahidiyah sebagai penderek beliau mu'alif wahidiyah radhiyallahu anhu yang diberi amanat, diberi dipercaya untuk mengemban dan membawa ilmu dan bimbingan beliau kepada umat masyarakat, tidak hanya untuk daerah kita, tidak hanya untuk keluarga kita, bahkan target beliau adalah jami'al alam. Tampilkan diri kita bahwa kita bisa memberi contoh kepada semua di lingkungan masyarakat bahwa inilah para pengamal sholawat wahidiyah. Bagaimana beliau-beliau sudah meninggalkan kita, para sahabat-sahabat beliau mu'alif radhiyallahu anhu sudah meninggalkan kita, turun lagi kepada generasi berikutnya tabi'in. Sudah juga banyak yang meninggalkan kita. Rasulullah menjelaskan bahwasanya Allah SWT itu tidak mengambil ilmu dari hamba-hambanya dengan mengambil begitu saja, namun mengambilnya ilmu Allah dari bumi ini biqadil ulama, dengan mengambil para ulama. Banyak ulama-ulama yang meninggal dunia. Di samping panjenengan nanti dicetak, diharapkan menjadi kader dakwah, dicetak benar-benar menjadi dai wahidiyah, dicetak menjadi tentara yang mampu menjalankan tugas lebih banyak, terlibat di tengah-tengah perjuangan ini, yang bisa membawa perubahan di tengah-tengah perjuangan ini. Karena wahidiyah butuh orang yang tangguh, wahidiyah butuh orang yang tulus, wahidiyah butuh orang yang loyal, punya dedikasi pengabdian dalam perjuangan ini. Tidak butuh para pecundang yang lemah, patah semangat. Wahidiyah tidak butuh itu. Wahidiyah yang dibutuhkan adalah orang-orang yang penuh semangat, berani menghadapi tantangan, berani menghadapi segala situasi kondisi dengan didorong penuh keyakinan dalam hati kita masing-masing, dalam hikmah kepada beliau mu'alif sholawat wahidiyah. Ketika kita sudah mulai merasakan indahnya setiap pertemuan dan kebersamaan,
pada malam hari ini kita semua disadarkan oleh sunatullah bahwa setiap kebersamaan pasti ada kesendirian, setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Dan pada malam hari ini pula akan kita tandai sebagai tanda perpisahan di antara kita semua. Namun kami semua berharap bahwa perpisahan ini bukan untuk saling melupakan, bukan untuk saling berjauhan, tapi perpisahan ini hanya untuk membuktikan bahwa kita adalah para pejuang kebanggaan beliau mu'alib salawat wahidiyah, sehingga dalam setiap tarikan nafas dan langkah kaki kita akan tumbuh semangat dengan semboyan dalam jiwa ruhani kita. Lebih baik pulang tinggal nama daripada mundur dari perjuangan ini. Kalian akan menerima lencana tanggung jawab tugas perjuangan Fadlullah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Nanti kalian akan mendapatkan suatu mahkota, suatu kolom atau suatu baju dinas dari beliau Mbahye Mu'alif Faqidiyah radhiyallahu anhu, agar kalian pakai untuk nanti berjuang, melangkahkan perjuangan di belakang beliau Mu'alif Faqidiyah radhiyallahu anhu. Sanggupkah saudara-saudari menjadi pejuang wahidiyah? Sanggupkah saudara-saudari menjadi pejuang wahidiyah? Sanggupkah saudara-saudari menjadi pejuang wahidiyah? Betulkah kita mengaku, kita memanggil ya Sayyidi, duhai pimpinanku, tidak pantas, tidak pantas para hadirin. Kalau memang kita tidak pantas, terus bagaimana kita memanggil ya Sayyidi? Kita hanya derek beliau mu'alif salawat wahidiyah para Sayyidi. Ya Rasulullah, saya istuni kulo, sebetulnya saya tidak pantas memanggil panjenengan ya Sayyidi, tidak pantas ya Rasulullah, karena saya umat panjenengan yang bodoh, karena panjenengan kulo niki umat panjenengan yang banyak dolim, banyak salah, tidak pantas kulo memanggil panjenengan ya Sayyidi. Tapi karena kulo derek beliau mu'alif ya Rasulullah, para hadirin dan hadirat yang kami muliakan, para remaja-remaja, putra dan putri yang kami cintai, mari kita jangan putus asa. Mari, misi ditunggu-tunggu oleh Tuhan, oleh Rasulullah SAW. Mari cepat-cepat kami loyal Allah Rasulullah SAW. Di samping itu para hadirat, umat dan masyarakat Gus yang besar mengharap pada para hadirat, terutama para remaja, minta tolong pada remaja-remaja kita, tolong remaja. Saya diperkosa oleh nafsu, oleh dunia, tolong cepat. Al-Fatihah.